bagaimana kita jaga kesihatan secara makanan atau diet kita. Pertama, kita berpuasa. Berpuasa antara cara terbaik untuk membersihkan atau detox organ dalam badan kita. Selepas 12 jam tak makan, badan kita mula rehat terutama daripada gula yang beracun. Jadi diet keto ini kurang karbohidrat dan tinggi lemak. Dan membuka puasa terbaik ialah kita masak gearbox tulang lutut, dan kita boleh masak dia selama seminggu kerana kita nak minyak dia untuk berbuka puasa. Dan kita akan tahan lapar kerana badan kita mula kekurangan gula, tidak akan jadi kelaparan yang ketara. Kita amalkan cuka apple cara Bragg's, iaitu apple cider vinegar, dan juga sunnah kita juga makan apa makanan dengan garam, tidak dimasak, ditambah selepas masak. Kita boleh makan apa-apa tapi kita elak nasi putih dan gula, macam daging, jagung boleh, rendang boleh, tidak ada gula dalamnya. Dan satu suplemen yang terbaik adalah Nisagen, kerana di dalamnya hapatus sauda secara seluruh biji dihancurkan tapi senang resap kerana aduan dan ramuan dia yang dibuat oleh Profesor Mustafa Ali Muhammad dengan gunakan madu, vitamin C, D dan zinc. Dia dalam bentuk pil tablet. Jadi tablet ini dimaniskan sedikit, mudah untuk budak-budak untuk mengunyah dan makan. Kalau bawah 5 tahun kita ambil separuh atau kita hancurkan. Kucing pun boleh kita hancurkan masuk makanan dia. Jadi bila kita membuka puasa dengan formula tadi dan juga kita amalkan one meal a day, itu makan sekali sehari. Sekali sehari bermakna kita buka puasa dengan makanan yang solid, tapi kita bersahur hanya dengan minuman sup dengan cuka apple, atau boleh minuman buah. Lama-lama badan kita akan bertahan dan kita boleh 2 hari tidak makan. Pernah saya amalkan 2-3 kali, 40 jam, 48 jam tak makan, badan kita jadi amat rehat. Dan ada kawan yang saya bantu rawat bagi nasihat, dia pernah seminggu dia tak makan apa-apa, dia berpuasa selama seminggu, dia hanya buka puasanya dengan sup sahaja.